aduh Kak Deo, kenapa ya mata gue panas banget setiap kerja, padahal udah pakai kacamata. Kok bisa ya? Emang kacamata lu gak ada blue controlnya ya? Hah? Blue control? Apaan tuh Kak? Blue control itu lapisan anti radiasi dari sinar biru yang khusus untuk kacamata kerja di depan komputer itu loh, Yan. Oh gitu, terus bahaya gak sih Kak kalau kita gak pakai kacamata blue control? Ya bahayalah, apalagi kan kita setiap hari kerjanya di depan komputer. Nih, lu nonton aja deh video tentang bahaya sinar biru. Mana tuh? Halo Healthy Peeps, mata manusia tidak memiliki perlindungan untuk paparan sinar biru, baik yang berasal dari sinar matahari atau peralatan elektronik. Sinar biru termasuk sinar yang paling berbahaya bagi retina, karena bisa menimbulkan efek jangka panjang berupa kerusakan pada retina. Inilah 5 bahaya paparan sinar biru bila terlalu lama untuk kesehatan mata. 1. Terlalu lama menatap layar bisa menyebabkan ketegangan pada mata yang berdampak negatif terhadap kesehatan mata. Alasannya, saat fokus menatap layar, hal tersebut bisa menurunkan jumlah kedipan mata yang memicu kelelahan pada mata, yang biasa ditandai dengan mata kering, mata berair, penglihatan ganda, dan sakit kepala. 2. Terlalu lama di depan layar, gadget, dan komputer juga dapat menyebabkan gangguan tidur atau insomnia. Studi membuktikan bahwa pengaruh paparan sinar biru selain menyebabkan kelelahan pada mata, ternyata juga bisa mengganggu produksi melatonin. Melatonin adalah hormon yang membantu siklus tidur. Otak seseorang mulai memproduksi melatonin ketika ia siap tidur, dan sinar biru dari smartphone mengganggu proses produksi tersebut sehingga menyebabkan insomnia. 3. Paparan sinar biru yang berlebih dalam waktu yang lama dapat membuat seseorang mengalami degenerasi makula. Degenerasi makula adalah kerusakan pada retina yang membuat hilangnya sebagian area penglihatan, yang mana bila tidak ditanggulangi dapat menyebabkan kebutaan. 4. Risiko kanker lebih tinggi. Selain membantu kita tidur, melatonin juga berfungsi sebagai antioksidan. Sementara penelitian lebih lanjut masih diperlukan, para peneliti menemukan dampak buruk lainnya dari sinar biru. Orang yang produksi melatonin alaminya ditekan karena paparan sinar biru beresiko lebih tinggi untuk mengidap kanker, terutama kanker payudara dan prostat, meskipun hubungan sebab-akibat secara langsung belum ditemukan. 5. Rentan terhadap depresi. Penelitian juga menunjukkan bahwa orang-orang yang tingkat melatoninnya ditekan dan jam tubuhnya dikacaukan oleh paparan sinar biru lebih rentan terhadap depresi. Itulah 5 bahaya sinar biru untuk kesehatan mata. Jagalah selalu kesehatan penglihatanmu dengan membatasi kegiatan yang tidak perlu dan rajin melakukan pengecekan mata secara teratur. Wah, bahaya juga ya Kak, tapi kan gue udah pakai kacamata. Iya, tapi kacamata blue control itu emang penting banget sih Yan, soalnya kan kita kerjanya depan komputer. Terus sekarang gue harus kemana Kak? Ya udah, besok kita ke Vio Optical Clinic yuk. Kebetulan di sana lagi ada promo diskon 50% loh. Dan gue juga udah jadwal check up mata rutin sih. Oh iya, lagi ada promo Kak? Iya, lagi ada promo. Makasih ya Kak infonya. Iya, sama-sama, santai aja kali.